deeper, something like that. Okay, aksi-aksi, kawan-kawan manjat. You can do it. Mari di panjat. Okay, Batin, macam mana? Tengok sini. Okay, macam mana? Okay. Aku apa pun belum. Ambil gambar pula tadi depa. Tak ada lah penat. Siapa-siapa nak kita dah? Siapa tadi? Edi ambil gambar Edi seorang. Oh, kita stop lagi. Third stop ambil gambar. Okay. Let's go. Aku dah berapa peluh gila ni. Tak sabar nak sampai. Dah, mereka bergambar. Tapi bawah-bawah memang berbalik gila. Kita akan teruskan lagi. Kita cakap je, dia ikut je. Naik ke atas. Ikut je, dia akan ambil je. Masalahnya dia tak mumut atau penat tau. Ui, agak licin. Dah tu, posing dah tu. Oh, ok, jom posing. Tak ambil posing dulu. Aku posing dulu. Ah, betul. Dah jadi record. Ni apa orang cakap back door lah, back door pada apa? Belakang, belakang. Sebelah tabir. Ah, sebelah tabir. Fotografer ni bau betul fotografer siap bagi tahu ponggong duduk sebelah mana ya. Alin kasi tunjuk sikit Alin. Duduk terus, betul-betul duduk. Dari bag boleh buka dulu kot. Bisa balik tabir. Sini ke? Boleh. Pak Ali sampai nak ambil posisi cantik. Kawan kan nak ambil posisi cantik dia pasal. Sanggup kawan masuk dalam hutan semua. Gambar yang cantik tak semestinya. Tengok usaha. Tangga kejayaan. Tak apa, nampak seksi sikit orang cakap. Baru aum. Bak kata adik baru post, baru post. 1000 like. Okay. Tengok dulu gambar. Ha, tengok dulu gambar. Oh, minyak ah.
Alah minyak, biasalah peluh macam ni. Tadi aku, sekarang ni diorang, lepas ni Alin pula. Aku cek, aku cek dulu. Oh, nasib baik ada tukang fotografer ni. Tak lagi. Scan tengah rehat sekejap. Penat tu. Tak larat. Enam. Penat gila. Aku dah dengar suara air terjun kat belah kanan aku. Sikit lagi nak sampai. Sumpah penat gila. Muka aku dah tak tahu apa jadi. Aku first time hiking macam ni. Penat sumpah. Daripada bawah. Bawah ni lah. Daripada atas. Naik. Berapa lama lagi Alin? 10 minit. Okay. Kau pergi 10 minit. 10 minit lagi. Ya. Kata dah nak sampai. Kenapa tadi tu bergetar-getar? Ada benda lalu ke? Ha? Dia buat cerita seram pula. Hai Ji. Oh, aku hampir give up. Terima kasih kepada kawan-kawan yang push aku yang datang. Sidi bawa bag. Ah, Sidi bawa bag aku. Nampak boyfriend dia tolong bawa bag aku. Yeah, wow. You can do it. Terima kasih, bersyukur sebab ada cousin aku dengan member support. Sikit lagi. Sikit lagi. Alin tak pergi ke mana? Nah. Nampak tu air terjun. Sikit lagi. Sikit lagi. Sampai. Sana dia. Menengah cantik tapi tak sampai sampai pun waterfall. Cuba hang tak jalan sampai ke depan tadi. Ha. Mana? Tengah discuss sama dia nak teruskan ke tak nak. Kita tengah discuss nak teruskan ke nak patah balik. Teruskan ke patah balik. Dia member kita tersangkut duri. Di kawan dengan dia sah. Dia selawa-lawa. Ni kan? Yes. Pandai lah dia. You are so clever. Dia pada kecil tak tahu ada benda ke tak? Tak, tak, tak. Dia tengok dia hitam. Ada dia ke? Ini aku sering dia nak cabut. Kan kita bergerak balik. Kita bergerak balik.
Keadaan tak mengizinkan sebab angin terlampau kuat dan langit dah mula gelap. So kami ambil keputusan untuk patah balik lah. Mungkin kita akan repeat lagi lain kali dan kita akan ajak Fatin lagi. Tak, saya tak ikut. Dia orang aja, tiga orang. Cukuplah. Cukuplah. Cukuplah pengalaman ni. Cukuplah pengalaman ni. Dia orang akan pergi tiga orang lagi depan ni. Sampai kata kat gambar, kita pergi di Fatin kat tepi lah. Itulah. Gitu je lah. Kita siap-siap gambar kat sini. Fatin ambil track siap-siap. Kenapa lah? Sekarang ni korang dengar tak bunyi. So aku dah sampai. Ting. Tapi bukan dekat atas tu. Macam kita orang turun bawah. So ada satu waterfall kat sini. Tapi dekat atas tu ada satu lagi. Tapi tak tahulah ada ke tak ada ke. Silap ke. Tapi yang pasti sebelum nak sampai ke bawah memang ada satu kat sini. Terus sekarang. Tengok. Cantik tak? Nampak? Ting. So ni bukti. Tiga ketui pacat. Satu, dua, tiga. Sejak pula orang biar mengacau-kacau benda ni. Ni pun belah kiri ada dua pacat. Oh, sakit dah kaki. Kita nak mandi ke? Kita nak mandi ke? Kita orang daripada atas. Daripada atas sana, turun bawah. Dekat atas sana memang aku cakap ada satu lagi waterfall. Dia pernah pergi. Tapi kita orang jalan-jalan tak sampai. Lepas cuaca pun tak apa nak okey tadi nak hujan. Jadi kita orang singgah. Singgah sini. Patah balik. Singgah sini. Kita orang nampak. Inilah dia. Berbeloi hari ni. Aku hampir give up lah tadi. Dia dah bergambar. Kat sini. Jadi lepas ni kita akan mandi kat sini. Mandi sikit. Lepas tu kita orang turun bawah balik. Sejuk dan licin. Wow. Cantik. Bisa balik takbir mengambil gambar. Kita nak ambil apa? Okay. Sekarang ni kita nak mandi tak? Dah ambil gambar dah kat belakang dia tu. Kalau nampak dia view dah cantik. So sekarang ni nak mandi. Bestnya rendam kaki, sejuk gila air bukit ni. Okay, cepat weh. Satu. Satu, dua, tiga. Okay, terjun. Tak boleh lah.
Okay, finally kita orang dah sampai. Aku berpeluh gila. So sampai sini je video aku. Sangat penat, mencabar. Okay, bye. Nanti sambung lagi video lain. Okay, bye.